Oke bosku, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya bosku. Karena semuanya itu gratis bosku. Selamat bertemu lagi dengan saya Adi Fiber Channel. Hari ini kita akan membuat ya masih seputaran fiberglass bosku. Hari ini mungkin tentang apa itu proses pemasangan tulangan di kabin dan juga di lambungnya bosku. Oke bosku, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa bosku, aduh ngomong udah belepotan sih. Jangan lupa tekan dulu bosku tombol subscribe-nya karena tombol subscribe itu gratis bosku. Oke bosku, terima kasih. Jangan berlama-lama, mari kita gaskan ke videonya bosku. Terima kasih bosku. Nah ini sebagian sudah terpasang bosku. Sorry bosku ya, waktu pemasangan ini kita tidak sempat bikin videonya. Nah jadi mungkin untuk next kedepannya kita akan bikin dari nol bosku, tutorial pembuatan kabin yang sudah kita renovasi kemarin bosku. Oke bosku. Thank you.
Nah, ini namanya resin alias minyak fiber, bosku. Ini bahan utama fiberglass ini, bosku. Oke bosku, ini resin. Baru kita campur katalis, bosku. Kita akan mengecor buat tulangan kabinnya, bosku. Nah, baru diaduk sampai rata, bosku ya, agar resin dan katalisnya menyatu menjadi satu.
Makan dulu, sebelah. Ini kan bakal buka. Kanjelan ini, Brady. Kanjelan. Satu, dua. Bentar dulu, cik Abi kejepit. Enggak, maksudnya ini barang lelek. Nah. Ngangkut, atas, turun dikit. Jangan diturun, ngejar nih. Cik, cik, sampai. Ada dayu, ada dayu. Ya. Nah, ini dia bosku. Sudah kita bongkar dari cetakannya. Sudah ada langsung anti slipnya bosku. Oke, bingkainya Ri. Jangan sampai rusak. Dongkel ya. Pakai obeng dari luar. Nah, ini juga anti slipnya bosku. Kenapa nggak bikin fiber gitu? Nggak bikin pull gitu, tripleknya. Tripleknya. Nanti triplek. Bikin pull kan tinggal tendang kan. Cukup. Iya, triplek nanti. Renek. Posisinya kan bisa dibuat di dongkel itu. Jadi... kayak di Papua buka itu. Tendang, pah! Buka, tendang, pah! Buka. Jangan rusak deh, malas lagi gua bikinnya. Kalau susah. Tuh, nggak ada yang susah. Dah buru-buru. Dah. Oke bosku, itu kusennya sudah langsung ada bosku. Kayaknya ada makhluk penampakan itu bosku. Bingkai bro, foto bro. Ri.